Modus istri poliandri di Cianjur. Malam di rumah yang tua, siang di rumah yang muda. Kasus istri poliandri di Cianjur menyita perhatian publik. Wanita ini nekat menikahi pria muda. Wanita ini nekat menikahi dua pria. Wanita ini pun melakukannya secara diam-diam. Perempuan itu diketahui berinisial NN dengan usia 28 tahun. Praktik poliandri selama 5 bulan akhirnya terbongkar. Saat musyawarah di Mapolsek Karangtengah, NN yang merupakan istri bersuami dua ini membuat pengakuan yang membuat warga emosi, kaget bahkan tertawa. Ini karena penuturannya NN yang cukup menggelitik. NN mengaku masih sayang kepada suaminya yang sah atau suaminya yang tua, lalu kepada suami barunya mengaku cinta. Berdasarkan pengakuan NN, dengan suami sirinya berinisial UA 32 tahun, dapat bercinta 3 kali sehari. Selama 5 bulan NN mendapatkan uang 2 juta rupiah dari kedua suaminya untuk kebutuhan sehari-hari. Kepada suami sahnya NN sempat minta dibelikan motor karena harus bekerja keluar kampung setiap pagi. Beberapa kejanggalan selama 5 bulan menjalani kehidupan bersuami dua diendus oleh suami sah NN. Hingga sepekan yang lalu, keluarga TS mengutus seorang untuk membuntuti NN yang setiap pagi pamit kerja. Setelah diikuti, NN yang pamit bekerja ternyata malah mendatangi rumah suami mudanya. Berbekal informasi tersebut, keluarga dan warga pun berinisiatif untuk memasuki rumah yang tak jauh dari peternakan ayam tersebut. Di dalam rumah tersebut, warga membuntuti NN dan suami mudanya. Lalu terbongkarlah perbuatan NN yang bersuami dua dan menikah lagi secara diam-diam.